Hai guys, kembali sama aku Pisa Lorenza. Welcome back to my channel. Di video hari ini aku mau review body care dari Scarlett Whitening dengan varian yang berbeda dari video sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai review. Nah, produk dari Scarlett Whitening ini, dia itu packagingnya rapih banget. Udah gitu pas saat pengiriman dia itu disertai box dan juga bubble wrap yang bikin produknya itu aman, nggak ada yang pecah satupun atau ada yang tumpah. Nah, jadi sekarang aku mau kasih tahu ke kalian step pertama yang bakal aku pakai dari body care Scarlett Whitening ini. Nah, step yang pertama itu adalah body scrub. Nah, ini tuh masih baru guys, belum aku buka sama sekali. Jadi masih ada segelannya kayak gini karena aku tuh masih pakai yang body scrub yang romansa, karena aku tuh selalu pakai yang romansa. Dan baru kali ini aku penasaran dengan yang pomegranate, karena body showernya aja tuh wangi banget guys yang pomegranate. Jadi aku mau cobain yang body scrub pomegranate, apa sih kayak gimana sih wanginya, apakah sama dengan body showernya. Jadi sekarang aku langsung aja buka si body scrubnya. Nah, dia itu segelannya rapi banget, jadi sama sekali nggak tumpah gitu loh guys. Nah, ini sekarang aku langsung aja ya buka. Wah, gila sih, kayaknya lebih wangi ini deh daripada yang romansa. Ini wangi enak banget guys, aku suka nih. Wah, kayaknya aku bakal ganti guys, jadi pakai yang si pomegranate aja karena ini wanginya lebih enak gitu. Untuk teksturnya dia itu warna putih kayak gini, dan dia itu menurut aku dia itu kental kayak gini sih guys. Terus dia itu banyak banget butiran-butiran halus. Ini tuh butiran halus itu sama sekali nggak bikin kulit kita tuh jadi sakit gitu, atau jadi kadang kan ada body scrub yang kayak tajam-tajam gitu dan bikin kulit kita tuh jadi ada yang lecet. Dia itu bener-bener lembut banget dan halus banget guys. Dan ini tuh aku gosok-gosok aja guys cara pakainya. Nanti bakal ada kotoran atau sel kulit mati yang bakal keangkat gitu loh guys. Kayak gini contohnya, ini tuh banyak banget sel kulit mati yang keangkat. Kayak ada gumpalan-gumpalan gitu kan, itu adalah sel kulit mati yang terangkat dari kulit kita. Nah, ini setelah dibilas, tangan aku tuh jadi lembut banget. Dan ini tuh wanginya nggak hilang guys setelah dibilas. Wanginya tuh masih nempel di kulit aku. Wangi banget, oh my god. Aku suka banget sama yang pomegranate. Kayaknya aku bakal ganti varian dari romansa ke pomegranate. Nah, step yang kedua setelah body scrub itu adalah menggunakan shower scrub. Jadi shower scrub itu kayak sabun mandi gitu ya guys. Nah, ini aku pakai yang varian cucumber karena aku udah bosen banget pakai yang pomegranate. Karena aku tuh kalau beli shower scrub itu selalu pomegranate, gak pernah varian lain. Jadi ini hari pertama aku mau mencoba yang cucumber. Nanti aku bakal cobain juga yang mango. Nah, ini aku bakal cobain yang cucumbernya dulu. Ini masih baru guys, belum aku buka sama sekali karena paketnya itu baru datang kemarin. Dan kebetulan di kamar mandi masih ada juga yang pomegranate, masih ada sisanya. Jadi kalau udah habis, aku bakal lanjut pakai yang ini guys. Nah, dilihat dari botolnya, ini tuh warnanya kayak biru gitu ya guys. Warna birunya cakep banget, aku suka warnanya. Terus dia itu, kalian bisa lihat di sini, dia tuh banyak banget butiran-butiran kecil-kecil di sini. Nah, itu bagus banget untuk memaksimalkan kebersihan kulit kita. Untuk packagingnya aku suka ya guys, botolnya kayak gini. Dan menurut aku ini masih mudah dibawa kemana-mana gitu. Ini tuh isinya 300 ml, dan ini tuh mudah banget dibuka dan juga ditutup, dan itu nggak gampang tumpah juga ya guys. Untuk wanginya ini enak banget sih,
Tapi kalau aku pribadi kayaknya lebih suka sama yang pomegranate wanginya. Nah, dia tuh teksturnya kayak gini guys. Warna biru muda, tapi kayak tapi kalau di kamera mungkin nggak kelihatan warnanya guys. Ini udah aku pakein air guys, jadi berbusa. Busanya lumayan banyak sih guys. Ini wanginya bener-bener wangi cucumber guys, alias timun, bener-bener wangi timun banget sih. Dan ini tuh teksturnya bener-bener lembut banget di kulit. Nah, ini setelah dibilas, ini wangi dari si body scrubnya juga sama sekali nggak hilang ya guys. Jadi walaupun aku udah pakai si shower scrubnya, wangi dari si body scrubnya itu tetap nempel di kulit aku. Yang terakhir adalah menggunakan body lotion. Nah, body lotionnya ini aku pakai yang Charming. Sebelumnya aku pakai yang Freshy. Tapi aku juga sudah pernah ya guys pakai yang Charming ini, wanginya juga enak banget. Kalau si body lotion Charming ini, dia itu wanginya seperti parfum mahal, yang parfum bakaran gitu ya guys. Terus aku suka sama si packagingnya, dia itu di sini ada kuncinya kayak gini guys. Jadi ini tuh sama sekali nggak gampang tumpah gitu. Terus ini juga ada buat stop, terus juga buat opennya. Diputer gitu ya guys, diputer ke kiri untuk open dan putar ke kanan untuk stop. Dia itu teksturnya warna ungu kayak gini. Mungkin kalau di kamera kelihatannya warna putih kali ya guys, tapi ini aslinya warna ungu. Dan aku suka banget sama wanginya. Nah, kalau dari Scarlett ini aku lebih suka sama yang varian Charming dan juga Freshy, karena wanginya itu bener-bener kayak parfum mahal banget gitu loh guys. Kalau yang Fantasia aku belum pernah coba sih guys wanginya kayak apa. Kalau Romance aku udah pernah coba juga. Aku mau aplikasiin ke tangan aku yang sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini kan dari tadi aku udah pakai body scrub, shower scrub, dan juga sekarang mau aku pakai body lotion. Jadi nanti kalian bisa lihat perbandingannya setelah aku pakein di sebelah sini dengan tangan kanan aku yang gak aku pakein apa-apa sama sekali. Ini tuh teksturnya lembut banget dan mudah di blend. Terus dia juga mudah meresap ke dalam kulit dan ini tuh sama sekali gak lengket. Yang paling aku suka banget dari si body lotion ini, dia itu langsung ada efek tone up-nya. Jadi bikin kulit aku tuh jadi lebih cerah gitu. Nah, ini hasilnya, tangan aku jadi cerah, lembut, dan nggak kering sama sekali, terus juga kelihatan sehat banget. Beda sama tangan sebelah sini, ini kering, kusam, terus kayak dekil gitu warnanya. Beda banget guys, ini tuh cerah banget hasilnya. Makanya aku suka banget pakai produk dari Scarlett Whitening. Nah, body care dari Scarlett Whitening ini, dia itu harga per produknya itu Rp75.000. Oh iya guys, terakhir aku mau kasih tau ke kalian, kalau body care dari Scarlett Whitening ini, dia itu memiliki ingredients utama yaitu glutathione dan juga vitamin E yang bagus banget untuk menutrisi, melembabkan, dan juga mencerahkan kulit kita. Nah, aku juga mau ingetin ke kalian kalau produk ini tuh sudah BPOM, jadi aman banget untuk digunakan. Selain itu, dia itu tidak diuji coba melalui hewan. Yep, jadi segitu aja video review aku mengenai produk dari body care Scarlett Whitening ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk itu subscribe, like, comment, juga share ke teman-teman kalian. And see you in the next video. Bye-bye!